Sikit. Boleh aja. Cuba ambil kotak-kotak dalam bilik akak. Pergi buang. Kejap lagi lori sampah datang. Banyaknya kotak sampah. Habis berselerak. Akak suka kumpul sampah rupanya. Ipin, Ipin! Cepat buang sampah tu. Akak nak ke kedai jap. Yelah. Ipin, tengok ni. Kain. Takkan nak buang. Dia sudah siap. Jemput minum. Korang buat apa ni? Inilah ikan terbang. Betul. Aku nak naik. Ayo pun mau. Aku mau. Ini kita orang punya. Korang ambil sendiri dalam tu. Ini aku punya. Aku nak yang ni. Sedia? Ipin-ipin-pong!
kotak dalam bilik akak tu? Kena kak suruh buang tadi, kita orang dah buang lah. Tak cakap terima kasih pun. Akak suruh buang kotak yang ada sampah. Bukannya ada kain perca. Tapi akak, kotak kain tu kita orang tak buang. Kita orang buat main. Apa? Buat main? Mana kotak tu? Dekat pondok. Pergi ambil, bawa balik cepat. Tak ada pun. Dah hilang. Agaknya angsa tu ambil. Angsa mana boleh angkat kotak? Entah-entah, kawan-kawan kita yang ambil. Jom tanya diorang. Ya. Upin, Ipin, aku menjahit ni. Uish, pandainya kau jahit. Nak berniaga, kenalah pandai. Nak beli batu seremban. Dua set RM1. Ini kan kotak kita orang. Bagi balik. Aku ingat korang tak nak dah. Aku bawa lah balik. Jangan marah. Kita orang tak marah. Kak Ros yang marah. Kain ni semua dia punya. Dia nak balik. Alamak. Habislah. Aku dah guna sikit. Macam mana ni? Itulah. Lain kali nak guna, minta kebenaran. Betul tu? Yalah, aku salah. Bagi Kak Ros. Harap-harap dia suka. Jangan lupa tau. Ambil balik kotak kain perca akak. Terima kasih. Kain perca ni apa? Alah, kain sisa lebihan dari kain-kain yang akak buat langsir. Buat baju dan lain-lain. Sayang kalau buang sebab boleh buat macam-macam. Nak rajin je. Patutlah Mak Il potong-potong buat sarung batu serimban. Apa? Ini Mak Il bagi. Dengan ucapan. Warna jingga, warna merah. Lepas terima, jangan marah. Yelah. Dah, boleh pergi. Kain-kain perca ni. Akak simpan yang elok-elok nak buat selimut. Selimut tu akak letak dalam kotak ni. Ke atas lagi. Sekarang dah hilang. Ipin. Yang kita buat ikan terbang tu kot. Tapi selimut tu dah tak ada kat pondok tu pun. Siapa pula yang ambil? Mana ni? Akak jangan risau. Kita orang cari kain. Serahkan tugas ini kepada... Ini kepada...
ada sebarang bukti ditemui. Kecuali itu. Rasanya suspek sudah melarikan diri dari tingkat itu. Mari kita cari dia. Jom. Cuba Ipin. Terbang yang kita main tu. Tak ingatlah. Tapi yang pasti kain tu betapa tampal. Macam tu. Ya. Hantu. Ini selimut siapa? Selimut atuk lah. Betul ke ini selimut atuk? Atau apa? Banyak songai pula. Atuk sekeh kan. Nak kena korang ni. Sekejap lagi, kita boleh soal dia semula. Itu pun macam selimut akak. Jangan nak berangan jadi detektif. Mek tolong abang. Abang Salih pun kumpul kain perca. Kain perca berharga tau untuk tukang jahit macam abang. Berharga? Macam mana tu? Iyalah, tengok ni. Abang gunakan kain-kain perca ni untuk buat selimut. Modal murah je. Tapi bila jual, harganya mahal. Untung kan? Upin, kau rasa macam mana? Sah, selimut ni Abang Salih punya. Tengok ni pula. Abang tampal-tampal kat sini. Dah jadi karya jahitan terulang. Peliknya baju ni. Itulah kau tak tahu. Ini namanya fashion. Dahlah, malas lah yang korang. Mimi. Nah, kamu punya kan? Saya jumpa. Selimut kain perca? Ambillah. Tada! Macam betul selimut akak. Yeay! Dan selesai! Mana akak jumpa selimut ni? Opa yang ambil basuh. Jadi ini selimut siapa? Manalah akak tahu? Kes tak selesai. Mana selimut tu? Kau ambil ke?